Berikut ini adalah pengujian inverter pure sine wave EGS 002 model TE247 16 meter sebelum kami kirim. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Biarlah saja kita uji. Di sini sebelum saya uji menggunakan beban, saya akan menentukan untuk settingan batas atas dan batas bawahnya terlebih dahulu ya. Langsung saja. Di sini saya akan menunjukkan untuk settingan batas atasnya terlebih dahulu. Di sini untuk batas atas di 30 volt dia ini posisi mati ya. Kemudian saya akan menunjukkan untuk settingan batas bawahnya. Ini untuk settingan batas bawah di 21,2 volt ini dia posisi mati, kemudian dia akan hidup di posisi 24,4 volt ini posisi dia kembali hidup ya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji menggunakan beban. Sekian, terima kasih.